Kemudian ada nanti dibiarkan satu hari diamati, dua hari diamati. Misalnya yang air sungai, yang punya air sungai kita yang sudah kita praktekkan itu, kemudian kita amati hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai nanti itu hari ketujuh, maka hari ketujuhnya sudah akan jernih seperti ini. Kalau misal meskipun airnya itu kotor seperti itu, kalau dikasih tanaman air, tanaman airnya tadi itu mampu menyerap kotoran, istilahnya bukan menyerap, tanaman air tadi itu kan menghasilkan oksigen. Ya,